tuan-tuan, ini ujian yang Allah Ta'ala bagi. Sampai pada satu tahap, kadang-kadang dia meracau. Yang ni biasa sangat saya jumpa tuan-tuan. Tu yang susah, tak tahu pergi hotel lah, jalan ke Mina, jalan kaki, sampai pula dia. Baik, jadi ini ujian. Kalau ada tanda-tanda macam itu, di antara benda yang saya buat, apa saya buat? Nombor satu, ambil air zam-zam. Okey? Haa ni, mana tahu kalau tuan-tuan nak pergi umrah lah lepas ni. Ni ilmu saya ajar ni amal ke lah. Jadi bapa ke anak kita, adik kita, suami kita, mak tua kita agak tak tahu nak buat apa. Duk kelangkah buruk ke arah, mak ni Mekah, mak bukan pergi Bintang, oi. Mak ni Mekah, bukan Gunung Lak, mak. Ambil, kan? Ambil air, zam-zam. Kalau tak ada, zam, air menerim pun tak apalah. Okay, ni ketua saya nak ajar pada tuan-tuan. Supaya kalau ada orang yang kehilangan akal macam itu, orang yang tak stabil pemikiran dia macam itu, tuan-tuan boleh redakan pemikiran dia. Sebab mungkin ada kecelaruan, mungkin ada benda yang dia bawa yang tak elok, yang amalan dia yang tak elok sampai ke tempat suci, masih lagi belum berubah. Okay, ambil. Ketua ni saya ni suka pada ketua orang. Baru ni orang tanya saya, ustaz, saya makcik ni sakit migrain, kepala sakit sangat-sangat. Macam mana ustaz? Saya kata senang je makcik. Ambil petua ni, rakam cerita. Petua untuk menghilangkan sakit kepala ialah kita buka kedai cap kutiam. Asal minggu lagi insyaAllah tak kena sakit kepala. Ya, dalil dia iklan dalam TV tu kan. Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Nampak tak tuan? Ya, sebab dia meniaga mie goreng sebenarnya. Jadi kalau abang-abang rasa nak elak sakit kepala, mereka mie cik amal kemalang apa habis waktu jebat tu, insyaAllah dia tak kena lah. Itu betul dia, ya. Baik. Anda faham, faham, tak faham juga. Kalau dia bohong, saya bohong juga lah. Baik, ambil air zam-zam, baca surah Al-Fatihah 7 kali. Surah Al-Fatihah 7 kali. Bukan Al-Fatihah 7 kali. Yang tu senang. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah itu senang. Surah, baca dan kemudian tuan-tuan ambil daripada Surah Al-Kahfi ayat 1-10. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Tapi habis ayat itu. Surah Yasin 1-9 sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushayna fa la yusirun. Dah bagi dia minum satu muka dia, insyaAllah dia akan stabil. Bila tak stabil, bagi dia reda, bijak elok-elok, besok ke malam tu ke, apa benda yang dia tak betul. Mungkin dia lawan mak dia, mungkin dia makan harta abang dia, mungkin dia ambil harta adik dia, mungkin dia makan harta anak yatim yang dia tak tahu bah. Kalau dia mengaku, telefon orang di Malaysia, minta maaf, minta ampun pada mak kalau masih hidup, pulangkan balik duit kalau ambil, insyaAllah selesai. Kenapa Allah bagi dia sakit? Kenapa Allah bagi ujian macam itu? Supaya farudduhu ilallah, supaya dia balik pada Allah. Ni tujuan Allah bagi. Tu yang tajuk kita tu, mengaku Allah uji kita. Sebab, banyak sebab, supaya kita balik pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita sakit, bukan tanda Allah benci. Sakit kepada orang beriman, masya Allah, menghapuskan dosa. Sakit bagi orang beriman, mendekatkan diri kepada Allah. Sakit bagi orang yang tak beriman itu apa? Sakit bagi orang yang lupa kepada Allah itu apa? Supaya tersebut Allah Ta'ala. Sebab orang yang sakit tuan-tuan, tidak ada perkataan lain yang dia sebut melainkan Allah. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran 170, 171, 172, siapa orang yang hebat? Orang yang dipanggil ulul albab, orang yang dipanggil orang bijak, orang yang sentiasa ingat pada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat pada Allah waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia berbaring. Dia akan sebut nama Allah. Tuan-tuan, siapa yang sebut nama Allah waktu diri duduk dan berbaring? Tak orang sakit. Cuba tengok orang sakit. Berdiri tu Allah. Jalan bawa
kain hijau, baju hijau ke hospital, naik lift. Duduk heret, air besi, naik lift. Sihat dengan Haji. Allah, jadilah. Allah dulu. Dua hari di hospital. Allah. Nampak ada bunyi. Allah. Daripada katil, duduk atas katil tu tuan, nurse datang bawa wheelchair. Nak turun naik wheelchair, nak pergi tolak x-ray. Orang sakit sebut. Pakcik, kita nak di x-ray. Pakcik naik wheelchair ya. Yelah. Allah. Nampak. Dah naik wheelchair ni tolak sampai tempat x-ray, nak suruh duduk atas katil, nak nonton x-ray, nak scan ni tuan, nak suruh duduk tu pun nurse perlu angkat. Allah, mana ada orang bila dia turun pada ikut katil nak naik wheelchair. Pakcik, kita nak pergi ke bilik scan naik wheelchair ya. Ada dia sebut pantah ni, ada tu tak? Tak ada lah, sajak lagi tak ada tuan-tuan. Tobatlah saja. Dia akan sebut nama Allah. Tujuan apa yang Allah Ta'ala bagi sakit? Supaya kau sebut nama Allah. Sebab sekarang ni sehat. Sebab sekarang ni sehat, jalan sebut Allah. Nak baca bismillah, minum jalan. Gitu je tu lah. Sehat. Tambah pula minum dengan orang bukan Islam, malu nak baca bismillah. Tapi bila sakit, isteri bagi air. Abang, kau ubat abang? Bismillah abang. Bismillah. Ha. Waktu sihat nak sebut alhamdulillah pun susah. Nak bersih. Hashim. Sorry. Sorry kalau bersih. Suka tak sebut kepada Allah alhamdulillah. Yang rajin sebut alhamdulillah Tok Hadi. Ini tu yang kaji sebut kan tuan. Mati ke hidup ke, alhamdulillah tadi tu tadi. Dia faham, tak faham pula. Allah, sebab itulah Allah Ta'ala bagi kita sakit, supaya kita sebut nama Allah. Orang yang sakit ni tuan-tuan apa, yang dia ingat mati. Orang yang sakit ni apa, dia ingat kubur. Orang yang sakit ni apa, dia ingat minta maaf. Apa yang dia ingat, wasiat. Apa yang dia ingat, hutang. Sebab itu Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, supaya benda ni sentiasa ada. Sentiasa ada dalam jiwa kita. Saya pergi umrah, dia ada tiga orang datang jumpa saya. Tiga-tiga kanser. Kanser tiga-tiga orang. Yang ni jadi gawai kesihatan, kena kanser. Yang ni cikgu kena kanser. Yang ni makcik kena koi kanser. Ustaz macam mana? Mak, kami tiga ni kanser. Saya kata kalau kanser, kanser lah. Tak apa. Ini tempat mustajab makcik. Pelajar saya, mata ni tak keluar air. Mata ni tak keluar air. Bayangkan tuan-tuan kalau tak ada air mata apa jadi? Sakit. Berkelip sakit. Duduk saja-saja sakit. Kena habuk sakit. Tujuan air mata ni nak bagi lincin elok tuan-tuan. Sebab itu kita tak sakit. Kena angin tak sakit. Kalau habuk kena pun air mata main peranan. Fungsi yang sangat hebat air mata. Tiba-tiba air mata ni kering. Bukan sehari, 3 tahun air mata kering. Tiap-tiap hari ubat supaya mata berair. Dia datang jumpa saya, Ustaz tolong jampi lah. Ayuh mata tak ada. Saya kata macam ni lah kak, jumlah kak ikut saya pergi umrah. Kita doa, kita buat ibadat. Ikut saya. Dia ikut tu taupah, dia ikut saya. Jalan gini dah, alignment lari, relaxing lari. Pergi dengan menantu, kalau jalan. Bila sampai dekat tawaf, saya kata kak kursi roda tinggi dah datang. Ikut saya tawaf. Setiap kali akak langkah tu, setiap kali langkah tu akak mengadu pada Allah. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ni diuji dengan sakit ya Allah. Engkau lah yang maha pemurah lagi maha mengasihani aku ya Allah. Minta. Itu nama dia kita tawaf. Hari ni orang tawar, dia bawa buku. Buku tu. Tu dia buku. Tawar pusingan pertama.
Guinness, Wellock, kata, kau baik itu buku. Buat dia terjatuh buku.